Halo sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bonsai Lawu. Oke sahabatku, di depan saya ini sudah ada sebuah bahan bonsai. Ini adalah bahan bonsai Sakura Micro yang kita konsep on the rock sahabat. Dan untuk bahan ini sudah beberapa kali juga kita lakukan pengerjaan dan kita dokumentasikan juga tentunya untuk video-video sebelumnya dari bahan ini, bisa sahabat saksikan, linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, di kesempatan kali ini akan kita kerjakan lagi untuk bahan bonsai Sakura Micro ini, yang nanti bisa mungkin bisa kita lakukan pelepasan kawat dan pengawatan ulang, juga seleksi tunas-tunas yang tidak kita pakai, dan mungkin juga kita lakukan pemeruningan juga sahabat, agar nanti lebih terlihat lebih baik lagi untuk bahan bonsai Sakura Micro ini. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk prosesnya tadi, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih bagi sahabat semua yang sudah memberikan support serta dukungan terhadap channel ini. Semoga sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, serta subscribe agar channel ini bisa berkembang, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabatku mendapat pemberitahuan setiap video-video terbaru dari channel ini. Oke sahabat, langsung saja kita lakukan untuk prosesnya. Ini akan saya lakukan pelepasan kawat yang sudah mulai masuk ini sahabat. Nanti bisa kita lakukan pengawatan ulang dan sekaligus pengeprisan dan pemeruningan. Oke, langsung saja kita lakukan untuk prosesnya. Thank you.
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at it. Oke, sahabat, untuk hasil sementaranya seperti ini dulu. Ini kita lakukan pengeprisan-pengeprisan di setiap anak cabangnya ini. Saya harap nanti pertumbuhannya subur dan di setiap anak cabang ini tumbuh ranting-ranting baru. Dan untuk bagian mahkotanya seperti ini dulu. Ini kita buang saja. Seperti ini, sahabat, untuk calon mahkotanya. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk proses pengerjaan bahan bonsai sakura mikro program on the rock kali ini. Nanti untuk perkembangan dari bahan ini bisa kita update di video-video selanjutnya. Terima kasih bagi sahabat semua yang sudah menyimak video ini. Tentunya banyak salah-salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.